dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kadek Anton Budi Harta, Kalapas Kelas 1 Madiun. Hari ini Lapas Kelas 1 Madiun akan melaksanakan salah satu kegiatan yang penting dalam pesta demokrasi Indonesia, yaitu kegiatan pemilihan umum tahun 2024. Hari ini seluruh warga binaan pemasyarakatan akan melaksanakan hak pilihnya, memberikan suara untuk memilih presiden dan perwakilan legislatif yang akan duduk di legislatif, baik di tingkat provinsi, di tingkat DPR RI maupun DPRD Kota Madiun. Alhamdulillah, seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pemilu, dari mulai awal sosialisasi, pendataan pemilih, sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya, telah berjalan dengan sangat baik. Tentunya ini semua didukung oleh KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Madiun yang luar biasa, yang turut serta mensukseskan pelaksanaan kegiatan pemilu di Lapas Kelas 1 Madiun. Hari ini sebanyak 995 warga binaan Lapas 1 Madiun akan melaksanakan hak pilihnya. Tentunya ini adalah salah satu bagian pemenuhan hak dan tanggung jawab warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Harapannya tentunya kontribusi yang positif dari seluruh warga binaan ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan golput, mari gunakan hak pilih Anda. Salam pemilu jujur dan damai. Wassalam, pasti hebat. Semangat partisipasi kegiatan pemilu di Lapas 1 Madiun ini juga tercermin dalam semaraknya, ya, TPS-TPS yang ada di Lapas Kelas 1 Madiun. Ada 4 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara dan ini juga telah didekorasi dengan tema-tema yang sangat menarik. Sehingga hal ini mencerminkan semangat yang luar biasa, baik dari petugasnya maupun dari seluruh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Madiun. Terima kasih atas komitmen seluruh jajaran, terima kasih atas dukungan dari seluruh stakeholder yang telah mendukung kegiatan pemilu di Lapas Kelas 1 Madiun ini, sehingga semua dapat dilaksanakan secara jujur dan luber, sesuai dengan prinsip pelaksanaan kegiatan pemilu. Salam damai pemilu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.